Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat CCTV Jalanan Sumbar. Pada hari ini, hari Sabtu, kita hunting lagi nih sobat. Hunting keberangkatan bus di Terminal Induk Bekasi sobat. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya bang. Nah, langsung saja nih sobat, keberangkatan pertama ANS, Anas Nasional Sejahtera dengan julukan Fenomena Royal Executive dengan nomor pintu 39. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan buat kru dan penumpang. Oke sobat, pada hari ini ANS memberangkatkan 3 unit armada sobat. Ya, start dari Bekasi, 2 unit Royal Class dan 1 unit Executive Class. Penumpang ramai nih sobat, akhir pekan menggunakan ANS untuk balik ke Tanah Minang. Untuk unit kedua ini dengan julukan Ngerans sobat, julukannya Ngerans. Dan yang untuk Royal, untuk eksekutif ada Bugi Lamu. Dan di depan kita ini Bugi Lamu nih sobat. Tadi yang tadi keberangkatan pertama Fenomena. Oke sobat CCTV Jalanan Sumbar, bersiap-siap nih sobat untuk keberangkatan yang kedua, ANS Executive Class dengan julukan Bugi Lamu sobat, dan ANS Royal Class dengan julukan Ngerans. Keberangkatan hari ini ANS memberangkatkan 3 unit armada yang start dari Bekasi ini sobat. Keberangkatan unit yang kedua, Royal Executive Class dengan julukan Ngerans. Bang. Bang.
Dan untuk transport Express Jaya ini sobat, transport tanpa julukan nih sobat. Kayaknya ini bintang Parma nih, ex bintang Parma, digantikan dengan julukan barunya eksekutif muda. Transfer Express Jaya dengan julukan eksekutif muda. Dan untuk NPM naik ke perusahaan Minang, di depan kita V41 dengan julukan Kasanah nih, eksekutif plus di balik kemudi Mak Tony nih sobat. Ini sedang prepare barang penumpang nih. Langsung jalan kayaknya. Keberangkatan pertama. Penumpang sudah naik ke dalam bus nih sobat. Dan untuk NS keberangkatan yang ketiga nih, Bugi Lamu eksekutif kelas. Bugi Lamu. Waduh. Wah, parah. Oke sobat, di depan kita ada 2 unit NPM lagi nih sobat. Satu Sultan Class dan satu Executive Plus V42 ini. Ini sedang prepare barang penumpang nih sobat ke dalam bagasi bus. V42. Dan di depan V83 ini sobat, Sultan Class. Nah ini 2 unit NPM V83 dan V42. Jadi yang berangkat pada hari ini akhir pekan 2 unit Executive Plus dan 1 unit Sultan Class. Untuk Sultan Class ini V83 dengan karoseri Adi Putro ini sobat. Nah di belakang masih ada 1 unit tuh sobat, Sultan Class. 4 unit hari ini yang berangkat menuju Ranah Minang. Tuh Sultan Class. Dan persiapan untuk berangkat
Yang kedua NTM V42 Executive Plus. Unit yang kedua hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan buat kru dan penumpang. NPM V42. Transfer Express saya dengan julukan Eksekutif Muda, X-nya Bintang Parman sobat. Sekarang berubah jadi Eksekutif Muda. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Keberangkatan yang ketiga sobat, NPM Sultan Class V83. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk keberangkatan terakhir sobat, yang keempat, NPM Sultan Class V79. 70 sobat, dengan julukan Coga nih. Jadi NPM memberangkatkan 2 unit Sultan Class dan 2 unit Executive Plus yang start dari Bekasi nih sobat, menuju Sumatera Barat. Sedang prepare barang penumpang sobat, V70 dengan julukan Coga. Oke sobat, unit yang kelima NPM dengan julukan Manjo, V25. Unit yang start dari Bandung kayaknya ini sobat, PP. Nah ini langsung saja prepare barang penumpang nih sobat. Sewa saat ini sedang ramai nih sobat, yang balik ke Ranah Minang. Unit NPM yang kelima ini sobat,